Abmar TV, menebar kebaikan, memahamkan syariah. Setan laknatullah alaih selalu membisikkan kepada kita agar kita takut miskin, ya. Atau ketika orang sudah melakukan pekerjaan yang haram, kemudian dia ingin berubah, dia ingin berhenti dari pekerjaan haram itu setelah dia mendapatkan mungkin ilmu, kajian dan seterusnya, baik dari offline maupun online, kemudian dia berazam, dia berkeinginan untuk meninggalkan dosa tersebut, untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, walaupun pekerjaan itu sebagian orang menganggapnya adalah hal biasa-biasa saja, tidak ada unsur haramnya, tetapi di sisi Allah Azza ternyata haram dan dilarang. Maka setan membisikkan kepada telinganya, kepada hatinya, bahwa jika engkau tinggalkan pekerjaan itu, maka engkau akan menjadi miskin. Jika engkau tinggalkan pekerjaan itu, maka engkau akan susah memberi makan kepada anak dan istrimu, dan seterusnya. Itulah bisikan-bisikan setan yang akan kita dapati ketika kita hendak meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268, Allah katakan, Asyaiton ya'idukumun faqrah. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti manusia dengan rasa fakir atau akan miskin. Itu tugas setan memang. Ya, itu tugas setan. Wa ya'muruna bil fahsya, dan dia akan menyuruh kepada kalian untuk melakukan kerusakan, untuk melakukan hal-hal keji yang dilarang oleh Allah SWT. Ini tugas setan. Makanya sebenarnya kita harus mengenal setan. Jangan dulu kita mengenal pekerjaan kita, tapi kenali dulu di mana titik setan akan masuk kepada relung hati kita sehingga mengatakan pekerjaan itu boleh. Abmar TV.